Selamat malam pemirsa, kecelakaan tunggal sebuah truk kontainer terjadi di ruas tol Jor Cakung, Jakarta. Pengemudi truk meninggal usai terhempas dan tertimpa box kontainer. Bersama saya Arlisa Hadi, inilah ini semalam selengkapnya untuk Anda. Sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jor Jakarta. Kecelakaan terjadi tepatnya di kilometer 53400, Cakung, Jakarta Timur. Pengemudi truk tewas setelah terpental dari truk dan tertimpa box kontainer. Kecelakaan berawal saat truk yang melintas dari arah Tanjung Priok menuju Bintara, Bekasi, tiba-tiba saja menabrak pagar pembatas jalan tol. Dari arah Cakung Barat, lurus, jadi dia rem mendadak di sebelah sebelum sudah jembatan, jadi rem mendadak lah dia nabrak pembatas pembatas sama pohon. Nah begitu dia itu terbalik, jadi dia terbalik lompat dari kepala mobil. Orangnya bisa kelepas gitu bang? Tidak lompat. Pintunya kelepas? Pintunya kelepas? Iya. Terus kelepas? Nggak pakai safety gitu ya kayaknya. Oh, nggak pakai safety belt ya bang ya? Dia jatuh gitu ya? Iya. Terus ketiban sama kontainernya? Iya. Korbannya seberapa orang bang? Satu pak. Akibat kejadian ini, antrean kendaraan panjang terjadi di ruas tol selama beberapa jam. Kasus kecelakaan kini ditangani petugas Induk PJR Jaya 3 di Telantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik Ainus melaporkan.